teman-teman. Mau cari top up yang murah dan terpercaya? Langsung aja di mbahgaming.com. Di sini gamesnya banyak banget variasinya. Dan kalian bisa top up apa aja ya guys. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode Nanat ya guys, biar kalian bisa dapetin diskon up to 20%. Caranya gampang aja guys. Cari Undown game favorit kalian di sini. Lalu kalian pilih itemnya mau berapa dan jumlahnya dan metode pembayaran seperti apa. Jangan lupa ketik kode promonya di sini. Nanat ya guys, huruf caps lock semua. Dan kodenya udah aktif, kalian bisa cek sini kode voucher valid. Dan langsung aja pesan guys, dapetin diskonnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk top up di mbahgaming.com pakai kode Nanat. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Nanat-chan di konten Anon Indonesia lagi guys. So hari ini kita bakal tutorial lagi tentang Anon Indonesia guys, mengenai musical. Anon tuh ada namanya musik ya teman-teman. Kalian suka main musik, kalian bisa nyobain di sini teman-teman. Ada fitur itu. So sebelumnya jangan lupa video aku di like dulu, di share, di subscribe, dan jangan lupa juga untuk join membership Nanat-chan. Dan kan Nanat mulai cuma 10.000, kalian bisa nyobain emoji PS yang lucu untuk komen di bawah video aku ya guys, biar pakai stiker-stiker buat kan Nanat. Dan jangan lupa juga untuk download Anda Indonesia biar kita bisa main bareng ya guys. Terima kasih atas supportnya. Dan jangan lupa juga untuk top up pakai kode aku Nanat huruf gede semua, biar kalian bisa dapetin bonus diskon 20% ya guys. Terima kasih atas support ya teman-teman. Kan demi tutorial ya teman-teman mengenai Music Maestro. Jadi kita ngelakuin sama-sama ya guys. Go to Raven Shelter and collect the letter. Jadi kita disuruh untuk ke terus kita ke sini. Dan ini custom outfit kemarin dapat dari update terbaru ya pas level 70 ya guys. Jadi orang tuh bisa bikin band kalau nggak salah ya teman-teman. Kita dapat gitar yang di belakang sini sama bajunya juga. Kita sampai di sini. Nah biasanya cuma ada yang main-main musik di sini ya teman-teman. Dan cuman aku lagi rendering jadi agak ini. Nah ini contohnya kayak gini guys, tuh kayak gitu. Nah aku juga nggak begitu paham banget ya, makanya kita karena masih newbie kita langsung cobain aja teman-temannya, tuh kayak gitu. Tuh jadi banyak yang main ini kan. Terus gitu, so kita langsung aja ke sini ya guys, ke collect to letter. Jadi ada di ujung sana teman-teman, kita langsung ke sana aja. Let's go, biar kita bisa nyobain juga main music. Ke Kak Erik ya. Sekarang kita tanya ke Kak Erik. Erik, Kak Erik, kamu punya surat ya dan mau ke kirim ke aku? Iya Nanat, benar. Tunggu sebentar. Right, benar. Jadi ini turns out the scavengers lari ketika aku melihat seseorang kena di water battle. Hah? Maksudnya? Surat itu mungkin update dan terserah deh. Kamu tahu siapa yang memberikan ini kepadaku? Matilda gave it to me. Oh, jadi Matilda memberikan kamu. Aku tidak tahu apapun tentang itu. Boleh kamu tanya ke Amelia yang sebelah tetanggaon, dia juga dapat. Oke, kita bakal lihat apakah dia menulis yang pertama si Amelia nya. Kita baca ini suaranya music apa nih ini. Miss, kangen gak masa lalu? Kamu bisa beli CD untuk mendengar konser favorit kamu dimanapun kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa main music instrumen untuk hatimu, yeah, what takes away happiness, loneliness, kesepian, marah, great music, adalah yang bisa menyembuhkan sakit. Bener sih, kadang kita galau gitu dengan music gitu ya, biar menenangkan gitu ya, bener-bener. If you're also please come, okay, kita diundang ke sana guys, jadi biar nggak stres mungkin. Jadi disuruh main music aja. Bener sih, kadang kalau Nanat juga suka dengan music, nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini ternyata Amelia di sebelahnya guys. Jadi kita coba tanya ke Kak Amelia. Oh Amelia, Kak Amelia, apakah kamu mendapatkan suara pelibangnya Music Maestro? Iya benar, aku ingin pergi dan melihat Maestro perform. Tapi aku gak punya apa, lagi banyak gitu hari ini.
sayangnya. Oke. Jadi dia quite a lot new survivors, jadi recently banyak new survivors, jadi dia sibuk ya. Jadi aku lagi sibuk sama mereka. Oke, it's okay. Tapi kamu buru-buru the konsep, kamu harus buru-buru karena konsepnya udah mau mulai. Oke, makasih atas informasi kak ya. Oke, jadi kita bakalan belajar tentang music maestro kak Linda. Linda, kamu tahu tentang music maestro itu perform? Aku nggak tahu, tapi kalau aku lihat beberapa orang the knowledge of salsa. Aku pernah mendengar tapinya over and over berkali-kali, tapi aku ingin mendengar dia live from to only performance gitu. Okay. What the topic today? Try to look at the northwest of the center. Okay. Kita kesini dulu guys. Nih, lagi masih banyak yang sebenarnya tuh. Nah, di sini ada apa nih? Nah, di dalam zona situ. Nah, kita kesana. Di sini ada Kak Esther. Kak Esther, ayo Kak Esther. Ada dokter, nyata sore. Ada dokter Esther. Pasien kamu yaitu ingin mengetahui tentang listening music maestro performance. Mereka, oke. Jadi kamu juga ingat untuk datang waktu untuk medication, oke? Okay? Jadi di mana master performingnya dokter? Kamu nggak tahu? Get it on the road and you will get the reverse stage. Oke. Terima kasih. Aku akan kesana. Oke. Jadi kita pergi ke sini. Use earphone during the mission for better. Oke. Kita disuruh dengerin pakai earphone ya teman-teman ya. Oke, aku kebetulan pakai earphone guys, jadi jangan lupa pakai earphone ya, biar kalian bisa enak denger ya. Nah, kita di sini, wih, ada old man sedang melihat apa nih? Ada performance nih. Wih, di Sherry yang ini, Sherry jadi nyanyi loh guys, kita lihat ya. Mari kalian dengerin kan, Sherry ini, apa namanya, nyanyi di Sherry. Mantap. Kita bisa gak sih tepuk tanganin dia madu sana dong? Kita tepuk tangan. Wah, steaky nih. Clap-clap. Mantap, Sherry. Pak Sherry. Mantap ya. Dia juga bisa nyanyi, main gitar juga bisa ya Kak Sherry, mantap. Besok kita mau tanya juga ke kakek ini nih. Halo tuan, bisa radio dulu ya, sorry sih lagi dengerin ini ya, mohon maaf nih ya udah. Udah aku diam. Lebih mantap nomor besok. Bagus banget guys, paci. Baru nih Kak Sherry nih tampilnya, aku suka banget. Tiba-tiba Kak Sherry di depan aku ya. Oh Kak Sherry, kamu keren banget. Sungguh ya, sini aku mau paci-paci dulu di depan kamu. Mantap Kak Sherry. So techy. Suka banget sama gitar kamu nih, kamu juga. Oke. So kita langsung ngomong aja ke Kak Sherry. Sherry of course, kamu the music maestro nya ya ternyata ya. Iya, ini lagu keren banget. Romance, bisa nggak kamu ajarin aku? Aku
Masalah katanya Orban in Sword 1 itu lebih great dari Kojai. Ini juga nih, boleh ya. Terima kasih, give yourself some time to settle into your promise. Oke, okay, siap. Roster, cover is a player. Oh, terus aku bahasa di player lagi hiring musician. Oh, yang sure is it the weapon Sata is growing stronger. You can make it up with berkembang. It's still very dense. Okay, we're going to make more board fire party. The bits in the park. So, for instance, their hair dog. Okay. What happened? I wonder about Vita. We're trying to recruit some machine forces. Oh, I see. Okay. Aku bisa lebih dari rap. Ya kak? Machine. Like a nice. Kita follow aja. Kak Seri Senpai. Oke. Terus kita pop lagi. Main musik itu gak komplikasi gitu ya. Komplikasi gak begitu susah. Tekniknya sangat sulit juga. Or any real apa pengalaman music theory. Oke, okay. Jadi dari hati dan perasaan emosi ya. Pengalaman bener banget sih, aku setuju. Music Rival is out dengan pengalaman dan telah apa lagi. Semua orang bisa mengapain melodinya. Okay. Instrument ini bisa di prepare di all reference. Setelah aku menentang mereka, ambil cobain. Okay. Open the keys. Kita buka nih case-nya guys. Isinya ada apa ya? Wooden crate-nya. Ini kita dapat instrument. Wah, ini kita dapat old guitar, accordion dan blues harmonica. Wih, mantap. Masalah gitar tuh yang genjreng gitu kan, harmonica ditiup sama itu tadi apa tuh tadi tuh. Go on the center of stage. Oke, okay, kita belajar dulu musik guys. Oke, okay, jadi caranya guys main musik, klik open quick screen. Terus kita free play. Seriusan, mau main piano atau apa nih? Main piano. Tentu aku biasanya pianika soalnya. Oke, okay, so kita coba caranya. Do re mi do mi do mi re mi fa. Ternyata guys, ini harus pakai ini loh. Siapa nadanya? Nada saya yang bisa mainkan guys. Ternyata gitu. Ada G1, G2, dan G3. Bener-bener yang kayak main beneran ya. Nah kayak gitu teman-teman. Cuma tadi aku belum nyobain gitar. Ternyata hebat. Nyobain drumnya loh. Wede. Masih baru belajar nih aku nih. Ternyata beneran kayak beneran ya subuh ya di sini paci-paci. Oke, jadi ya udah di Sorbonne Fire Party. Terima kasih Kak Seri, kamu sudah mengajariku. Thank you so much. Iya, kamu sangat bertalenta. Aku melihat untuk performance kamu selanjutnya. Thank you. Romance bisa aku sekarang. Preparation persiapan buat fire udah selesai. Jadi dia menunggu kita. Ayo kita ke sana. Kita ada tiba di buat fire-nya. Wow, ini di beach gitu ya, di pantai gitu. Dan di sini ada apa nih? Ini mereka ada di sini guys. Ke Yimin Cherry-nya. Karena di satu udah kayak IC Ronan dan musisi lainnya. Tapi mati dulu ini ya. Dia khawatir tentang misi watch kapal dari survivor ini gimana sih? Harus banyak. Oke, okay, party kita being taped for her. Oke, okay. Lalu satu hal men fire party ini kehilangan kamu. No, missing now is your tanganmu. Ayo like the bonfire and get in. Missing tuh bukan kehilangan, kangen bisa kangen lo ya sih. Yang sama ya. Ayo kita like the bonfire and get this party started. Oke, okay. Kita like the bonfire nya guys. Let's go. Jenggotnya. Nah, sekali lagi ke mini cherry-nya.
Udah aku nyalain. Hey, nice job, nanak lagi. Helga Zuman Pai has obviously taken from my come to perform with us. Hey, kita perform sama nih berapa net lagi. Oke, see ya. Yuk, kita get ready performance di sini guys, daripada ready. Kalau mau main apa nah, Matsan sini, klik aja langsung di sini. Open click screen-nya. Terus pilih feature. Nah, di sini perform guys, ada perform. Dan kita bisa main gitar, main akordeon dan main harmonika. Coba sekarang kita main gitar tuh ya. Bisa langsung main gitar. Nah. Ting 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 ting. Kita main gitar bareng. Cherry. Dan mantap. Cepat cepat sih. Nih, keren banget. Nice. Mantap. Ini cara mainnya guys, di mana satu kalau gitar 6. Jadi misalnya kalian suka main gitu kan bisa main aja langsung ya. Tapi aku udah baca belum tau caranya gimana ya. Jadi kayak ketik-ketik gitu. Nadanya gini kayak gitar biasa ya, bukan gitar listrik. Sorry, ada cending nggak bisa main lagu. Nah, sekarang ada apa namanya akordeon cuma. Sorry ya guys, nah cuman dong doremi dong. Mantap, gitu ya teman-teman ya. Nice, so banyak banget yang kalian bisa. Aku aja di sini ada piano, drum set, African drum, ada wooden crate juga, ada bass juga dan keita. Masih banyak lagi ya teman-teman yang kalian bisa pelajari musisi di sini. Nah, sharing lagi. Isi makin tuh nggak bisa datang ini. Aku akan pergi sekarang. Jadi bisa dengar recordingnya. Nah, oke, makasih. Aku membantu Roman untuk membersihkan stage-nya. Nah, itu dia yang teman-teman ya, tutorial cara main musik. Dan di sini kalian bisa langsung aja klik nanti. Dan untuk beli piano ini ada di furniture store ya teman-teman, yang ada di sini ya. Basic instrument pack yang ini bisa dapat wood piano sama background drum setnya senilai ini 12.800. Golds guys, gun drum bisa kalian beli di sini di junkyard. Tapi kalian harus reputasi junkyardnya udah sampai honored dulu baru bisa beli. African drum, wooden crate ini kalian bisa dapetin dari ini Troubadour. Ya, tapi Troubadournya masih level 10. Ini bisa kalian dapetin juga kalau misalnya reputasinya sudah mencapai friendly ya. Keitar nih dari kalau junkyard juga ya udah sampai referent bisa dibeli. Nanti bang. Itu ya teman-teman ya, semangat buat ngumpulin tempo ini biar bisa kebuka. So teman-teman kayaknya itu dia ya, tutorial mencoba
memainkan musik di Anthem gimana? Menarik guys. Kalau kalian suka main-main musik bisa langsung di aplikasi dan tampil di sini guys, di Anthem Indonesia. Semoga ini bisa membantu kalian guys. Dan kita ketemu lagi nanti di next video guys. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, di subscribe. Jangan lupa juga join membership aku, murah aja cuma 10.000. Kalian bisa nyobain bed sticker yang lucu banget di video. Dan jangan lupa juga tau apa pakai kode Nana taruh beri semua berkah sekali dan buat diskon 20%. Oke, bye bye, see you next time video. Kalau misalnya kalian ada request boleh komen ya. Bye bye, jangan lupa download Anthem guys. See you next time. Sekarang sama Minasan. Sampai.